Assalamualaikum, bertemu lagi dengan channel Otodidak. Sekarang saya akan memasang tankpad untuk Yamaha New NMAX ya 2020. Ini untuk tankpadnya dengan karbon ya, hitam karbon. Nah, ini nanti kita akan pasang di daerah tankpad lagi, daerah tangki bensin sini. Nah, di sini ya, sama di sini nih. Kayaknya sih sini ya, kalau dari yang itu tuh. Nah, sekarang pertama kita lap dulu ini sampai kering. Lalu kita kupas-kupasin ya untuk tankpadnya. Oke. Pertama kita lapin dulu ya. Ini untuk tankpadnya kita bongkar dulu. Untuk harga dan link pembelian nanti ada di deskripsi ya. Karena ini saya dapat free dari pembelian cutting sticker ya. Untuk cutting sticker nanti saya pasang setelah pemasangan ini, nanti dicek aja untuk video selanjutnya. Bahannya tebel ya, karet elastis tebel. Oke, seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke pemasangannya ya. Oke, sekarang kita mulai pemasangannya. Sama kita ambil dulu ya dari kertasnya, lalu dipasang ya. Pastikan center ya, kanan dan kirinya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke, lanjut kita pasang ini. Pastikan rata ya. Oke, lanjut. Sampai sini. Oke, sudah ya untuk bagian sebelah sini.
Oke, sudah terpasang. Sekarang kita pindah ke sebelah kiri. Lanjut. Pastikan sebelah kanan dan kiri sama ya, untuk space-nya biar sama ya, biar pas rata. Oke, pindah ke bawah. Oke, sudah selesai. Oke, jadi seperti ini hasilnya untuk tank pad karbon ya, Yamaha Nmax baru 2020 ya, 2020. Ini hasilnya. Untuk link pembeliannya nanti saya taruh di deskripsi ya, dilihat aja. Oke, ini lebih terlihat lebih bagus ya, karena mengkilap dan tebel juga sih ini. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.